Hingga Senin siang, jumlah positif corona di Kabupaten Merangin mencapai 15 orang. Satu orang dirawat di Muaro Bungo dan 14 lainnya dirawat di Rumah Sakit Daerah Kolonel Abu Jani Bangko. Dikatakan Jubir Gugus Tugas COVID-19 Merangin M. Arif, hingga saat ini seluruh pasien positif corona di Merangin kondisinya baik dan tidak ada yang menunjukkan gejala. Sementara itu untuk jumlah pasien PDP yang masih diisolasi sebanyak 22 orang, sementara 4 orang yang semula sempat positif rapid test saat ini telah dipulangkan ke rumah mereka. Namun tetap diminta melakukan isolasi selama 7 hari. Pasien dalam pengawasan atau PDP yang sedang dirawat berjumlah 22 orang, kemudian yang sembuh 4, secara kumulatif PDP berjumlah 26. Selanjutnya dapat kami sampaikan untuk kondisi pasien yang sedang dalam proses perawatan, kondisinya sehat dan baik-baik saja. Lut Hidayat, Jambi TV.